Selanjutnya kita akan melihat tentang perang. Ya. Perang. Tetapi perang-perang yang unik. Gitu ya, kita lihat nih. Oh, main pistol air, ya kan? Perang air nih, perang air. Iya, tembak-tembakan. Banyak cewek celana gemes, bro. Asik. Celana gemes. Ya, aduh, mas, pakai baju, mas. Mas. Aduh. Pak Vinja ini. Loh, lo kenal, Pak? Iya, Vinja Idut ini. Oh, Vinja Idut. Mas, aduh, ngapain mas yang diwawancari sih, mas? Itu saking gedeknya terakhir diguyur ya, bro. Iya. Diguyur ada kelar. Tapi selanjutnya ada lagi peperangan. Peperangan yang tidak kalah seru. Kita pakai balon air, kita lihat. Oh. Tuh. Oh, itu semua ikutan? Semua ikut. Semuanya menjerit nggak? Semua menjerit. Dung-dung. Semua menjerit. Dung-dung-dung-dung-dung-dung. Ini adanya di University of Kentucky. Cakep-cakep amat itu. Menghabiskan 175.141 balon air. University of Kentucky nih ya? Kentucky. Rugi koyo aja ini abis-abisannya. Benar. Sama itu minuman jahe ya bro ya? Iya. Minuman jahe ya. Selanjutnya. Kalau beruntung orang Indonesia bisa merasakan ini. Tapi sayangnya ini? Harus pergi ke luar negeri. Kemana-kemana? Ke sesuatu yang lebih bersalju ya? Iya, karena ini adalah Snow Fight. Snow Fight. Kita lihat. Wow. Diadakan di musim dingin dan ada DJ musim dingin juga. Wih, ada DJ-nya. Ini DJ khusus musim dingin bro. Salju itu bro? Iya bro. Sebenarnya kita bingung ini fungsinya apa sih? Karena bro? Karena salju itu salep keju. Loh, salep kok rasanya keju? Nah itu dia. Salju itu ya harus muter balik. Karena? Karena salju itu salah jurusan. Wah. Salju itu bro kalau ujian dapat 3 bro. Karena? Salah 7. Ya, kasihan ya. Gak mendingan, lulus. Mendingan gak usah ujian. Kayak gua aja. Woi, gila. Ini juga bisa ditiru ya. Iya, iya. Mungkin kalau di Indonesia pakai air tahu. Pakai air oncom ya, coba pakai air ya, oncom. Coba. Lempar-lemparan oncom. Oncom kamu giniin, kamu sambit-sambitin ini bisa juga ya gantinya. Juga, ya, Snow ya. Fight okay. Ya. Oke, abis salju berantem apa lagi nih? Perang dengan bantal. Bantal? Iya. Oke. Okay. Kita lihat okay. Nih. Buat di perangan, nona-nona yang baju hijau jangan sampai lolos. Yang baju hijau jangan sampai lolos. Ini lebih mirip nonton konser slang ya daripada perang bantal. Iya. Ketombe berterbangan. Bantalnya gak ada bantal Della Concetta kan? Itu santal. Oh santal. Wah kalau perang gak pakai itu buset kan main. Perangnya pakai santal Della Concetta apa? Iya. Buset, gue nyerah gue. Udah gebukin gue. Gue bendera putih. Lah iya. Bendera putih, nyerah. Gue udah pukulin. Ngalah. Mau aja, mau lu dah. Pillow fight. Ya. Selanjutnya. Pilo ya itu tadi ya. Itu pilo. Pilo. Sakit gitu loh pak. Pilu. Iya. Wani gitu, wani. Wani pilo. Bro. Apa? Pilo ada ini, ada lanjutannya. Apa? Olahraga juga nih. Apa? Pilo pantai. Poli. Iya. Poli itu. Oke. Selanjutnya ada perlombaan dari Jawa ini ya. Apa? PA fight. PA, pai, pai. Oh, pai. Pai, pai. Maaf. Jadi kamu dipukulin sama itu, gitaris. Gitarisnya slang. Bukan gitarisnya zaman dulu, tuh apa, pai apa sih? Hah? Oh ya BIP. Gue nanya dulu lagi, gak mateng materi. Iya, materi ini gak mateng, main bilang aku fail gitu. Aku fail, komen terus maaf ya. Iya. Kita lihat ini. Pai, pai. Pai, pai. Mana painya bro? Ada sama Sucen. Pai Sucen. Siluman ular putih. Ya gak ada yang nonton di sini ya. Painya nih one get two nih. Pai one get two. Painya nih ah lo. Payah lo. Iya. Mubazir banget. Painya nih tuh sepandai-pandainya melompat. Sepandai-pandainya tuh pai. Perang pai. Perang pai. Alright. Okay. Kita akan